Assalamualaikum, hai semuanya. Welcome back to my channel. Di video kali ini saya mau bikin cemilan olahan dari bihun. Pantas saja ini viral teman-teman. Nyesel banget baru bisa coba sekarang. Ternyata bikinnya itu praktis. Rasanya itu seenak ini. Ayo teman-teman buruan dicoba. Jangan sampai ketinggalan. Langsung aja teman-teman, di sini saya sudah rebus air dan airnya sudah mendidih. Saya ambil 2 keping bihun karena bihunnya di sini ukurannya kecil, saya pakai 2 keping. Kalau kalian bihunnya besar, boleh pakai 1 keping atau disesuaikan porsinya ya teman-teman. Tinggal dilipat gandakan aja kalau mau bikin buat usaha ataupun buat ide jualan. Nah, di sini bihunnya kita masak sampai dengan lunak atau sampai dengan lembut seperti ini. Setelah itu kita matikan api kompor, bihunnya kita tiriskan terlebih dahulu, kita tunggu sampai dengan dingin. Setelah bihunnya ini dingin, kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Sambil kita nunggu bihunnya ini dingin, teman-teman, kita siapkan wadah yang besar. Ambil 1 kotak tahu seberat 200 gram. Tambahkan 3 butir telur ayam ukuran besar. Setelah itu, ini tahu dan telurnya kita remas atau kita haluskan. Di sini saya menggunakan tangan aja, teman-teman. Yang pasti saya sudah pakai sarung tangan dan menggunakan tangan kanan. Nah, buat teman-teman yang baru menemukan channel saya, sambil nonton dukung dengan cara like, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Setelah tahu dan telurnya ini tercampur merata seperti ini, kita tambahkan bumbu seperti tambahkan 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula putih, 1 sendok teh lada bubuk, dan 3 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan juga ada 2 sendok makan tepung maizena sebagai perekatnya ya teman-teman. Tambahkan juga 1 buah wortel yang sudah kita potong kecil-kecil atau sudah kita serut. Di sini saya serut. Lanjut, kita tambahkan juga ada daun bawang dan daun seledri. Di sini daun bawangnya saya pakai 4 batang, saya potong kecil-kecil, dan ada 3 batang daun seledri juga sudah dipotong kecil-kecil. Sekarang kita aduk bahan ini hingga sampai semuanya tercampur merata. Buat teman-teman yang sudah hadir, yang sudah subscribe di channel saya ucapkan ribuan terima kasih. Tanpa support dan dukungan dari kalian semua, channel saya tidak akan sampai dengan detik ini. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat, dimudahkan segala langkah dan urusannya. Amin ya Rabbal 'Alamin. Setelah semua tercampur rata, ini kita kembali ke bihunnya ya teman-teman. Ini bihunnya sudah dingin dan sudah saya potong kecil-kecil, lalu kita aduk hingga sampai semuanya benar-benar tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, di sini saya sudah siapkan cetakan, saya olesin minyak dan kita beri tatakan plastik kue ya teman-teman. Supaya nanti kalau sudah matang, nanti kita ngeluarin dari cetakannya itu lebih mudah dan lebih praktis, nggak lengket ya teman-teman. Nah, seperti ini kita masukkan ke dalam cetakan sambil sedikit kita tekan dan kita rapikan biar lebih padat. Ini kita ulangin lagi caranya seperti ini. Kita ambil cetakan, bawahnya kita sudah, dalamnya itu sudah diolesin minyak, lalu kita beri plastik makanan, baru kita masukkan adonan ya teman-teman, sambil sedikit dirapikan dan ditekan supaya lebih padat. Nah, ini kita lakukan semua hingga sampai dengan adonannya habis dan sampai dengan selesai.
Sambil kita masukkan adonan ke dalam cetakan seperti ini, kita rebus air dan ini airnya sudah mendidih, teman-teman. Kita kecilkan dulu api kompornya karena ini panas banget. Lalu ini adonan yang sudah kita masukkan ke dalam cetakan, kita kukus selama dengan 30 menit. Atau kita kukus sampai dengan matang. Setelah 30 menit, kita matikan api kompor. Kita lihat teman-teman, ini kita tusuk bagian tengahnya. Kalau udah nggak lengket, berarti ini udah matang. Sekarang kita angkat dan kita keluarkan dari cetakannya. Nah ini udah mulai dingin teman-teman, gak begitu panas lagi, kita keluarkan. Ini walaupun masih panas juga mudah ngeluarinnya ya teman-teman, karena saya alasin atau kita beri plastik kue di dalamnya itu teman-teman, jadi biar gak lengket dicetakan. Ini kita keluarkan semua dari cetakan. Selain dari bisa dimakan seperti ini udah langsung bisa dimakan ya teman-teman. Kalau kalian gak mau digoreng, bisa juga ini buat frozen food. Kalau buat frozen food, ini tahan 1 bulan. Nah ini seperti ini yang sudah saya keluarkan dari cetakan. Kalau mau disimpan di dalam freezer juga tahan 1 bulan ini teman-teman. Tapi di sini langsung aja saya pecahkan 2 butir telur ayam. Ini mau langsung saya goreng teman-teman. Tambahkan juga 1/4 sendok teh kaldu bubuk. Setengah sendok teh lada bubuk. Fungsinya biar rasanya itu nggak hambar dan nggak amis ya teman-teman telurnya. Nah kalau sudah seperti ini, kita kocok lepas sampai dengan semuanya tercampur merata. Setelah semua tercampur merata seperti ini, kita tambahkan 50 ml air. Fungsinya biar telurnya nggak terlalu kental dan nanti kalau digoreng bisa lebih crispy luarnya teman-teman. Lanjut sekarang ini olahan bihunnya yang sudah kita keluarkan tadi dari cetakan. Kita balurkan ke dalam kocokan telur seperti ini sambil kita bolak-balik. Lakukan semua sampai dengan selesai. Dan sampai dengan semuanya tercampur merata dan benar-benar terbalur dengan telur ya teman-teman seperti ini. Di sini langsung aja kita panaskan minyak teman-teman. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, kita masukkan olahannya tadi yang sudah kita balurkan ke dalam kocokan telur. Di awal kita menggunakan api kecil, setelah itu kita gunakan api besar ya teman-teman. Ini kita goreng sebentar aja, lebih kurang 5-6 menit aja. Kita tunggu sampai dengan bagian bawahnya ini berkulit. Setelah berkulit baru kita balik dan kita goreng bagian sisinya.
Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini kita balik. Kita goreng bagian sisinya seperti ini. Jadi ini kalau belum berkulit atau belum kuning kecoklatan seperti ini, kalau digoreng rentan pecah atau hancur ya teman-teman, dan hasilnya juga kurang maksimal. Kita tunggu bagian sisinya kuning keemasan. Kalau sudah seperti ini, kita angkat, kita tiriskan, dan kita goreng sisanya tadi. Lakukan dengan cara yang sama seperti di awal. Jadi seperti inilah teman-teman cara resepnya olahan bihun tahu telur crispy yang lagi viral. Nyesel banget baru coba sekarang, ternyata bikinnya itu mudah, rasanya itu pun enak banget teman-teman. Selain bisa buat cemilan keluarga, ini juga bisa buat bekal anak sekolah, buat ide usaha, ataupun buat frozen food teman-teman. Nah setelah seperti ini, kita angkat dan sudah siap untuk kita sajikan. Tara, hasilnya teman-teman menul-menul, ini luarnya itu crispy, dalamnya itu lembut dan gurih. Apalagi kita tambahkan cabai seperti ini teman-teman, waduh endul banget. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan habis, sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat, selamat mencoba, dan saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.